Hello guys, welcome to Mr. Idea Bro. Untuk video kali ini adalah tentang seorang akak ni mentang-mentang dia kaya mah, dia buat satu video sindir netizen katanya korang jangan beli Lamborghini tau, sebab bonet Lamborghini ni kecil je, hanya mampu simpan 2 juta ringgit tunai je. Bye. Korang nampak tak, kalau nak cepat kaya kena buang otak, jangan jadi pandai sangat mah. Yang penting muka kena terbang macam besi, sikit pun tak tahu malu punya mah. Jom kita saksikan video ni. Kios, ramai tanya Cik Nah, berbala ke beli kereta Lamborghini ni? Okey, nak tahu berbala ataupun tak, jom Cik Nah tunjuk berbala ke tak. Tak boleh nak jawab. Okey. Mana? Okey, jom kita tengok berbala ke tak. Tak berbala. Sebabnya dalam bonet ni muat 2 juta je you all. Tengok tu ha. Muat 2 juta je. Eh, nak angkat susahlah. Ya Allah. Susahnya nak angkat. Tak boleh angkat. Muat 2 juta je. So tak berbaloi beli kereta ni. Bonet dia kecil. Ha, kan? So jangan beli, okey? Jangan beli Lamborghini sebab tak berbaloi. Boleh letak duit sikit je. Later. Usahawan mengeluh bonet Lamborghini kecil, nak simpan duit muat RM2 juta je. Kaya tak salah, yang salah kita riak dengan kekayaan yang kita ada. Pesananlah buat semua orang yang kaya. Allah lah yang pilih kita jadi kaya, bukan sebab kita berhempas pulih cari duit. Allah pilih kita sebab Allah nak tengok takat mana kita bantu orang susah. Kaedah dia kita tengok, kalau kawasan tu ramai orang yang miskin, maka ketahuilah ramai lagi orang yang kaya yang tak keluar zakat. Sebab tu kita tanya ahli neraka, kenapa kamu duduk dalam neraka ni? Sebab dulu kami kaya tapi kami makan seorang je. Kalau kami belanja orang pun, kami belanja kawan kami yang memang dah kaya. Orang susah kami tak tolong sebab kami pandang mereka ni malas kerja. Sebab orang hari ni dia duk ingat duit yang Allah bagi pada dia tu hasil kerja keras dia berniaga. Orang kerja buruh lagi keras kerja tak kaya pun. Saya ada jumpa satu orang, dia buat sehari 3 kerja. Pagi dia jual nasi lemak, tengah hari dia buat grab food, nak masuk maghrib dia jadi security guard. Tak kaya pun. Sedangkan kalau nak ikut rajin, dia pun lagi rajin pada kita. Jadi kamu kaya sebab Allah yang memilih kamu untuk menjadi kaya. Ingat, Allah tak pandang pangkat kamu, duit ringgit kamu, Allah tak pandang sikit pun. Allah hanya melihat sebanyak mana iman kamu, ibadat kamu, kebaikan kamu kepada Allah dan juga manusia. Itu yang Allah pandang. Sebab tu kita jangan terliur harta yang ada pada tangan orang. Sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita ada. Jadi, jangan buat pasal. Meanwhile, dalam kahwin ni tak ada minyak mahal. Ada minyak 95 sahaja. Kereta China ni kan, dia macam belakak sikit. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!